atas mama. Beda tuh. Hati-hati. Halo semuanya, welcome back to Yanti Channel. Sebelumnya gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur teman-teman. Lihat cantik banget ya, berbentuk hati, berbunga-bunga kayak hatiku. Hari ini aku mau ke San Valio de Guisos untuk ke cafe untuk upload video. Ini perjuangan banget caro. Mau upload video harus ke cafe dulu, karena di kampung mertua saya ini mertua saya nggak pasang wifi, nggak pasang itu ya, nggak pasang internet, jadinya cuma pakai data aja. Kalau pakai data itu berjam-jam ya, sampai 10 jam kemarin itu nggak ke-upload. Jadinya setiap apa itu setiap mau upload video aku harus ke cafe dulu. Dan sekarang ini karena suamiku keluar kota selama 2 hari, jadinya mau nggak mau aku harus jalan kaki ke cafe berjarak 40 menit ya jalan kaki, karena aku nggak berani pakai bis. Masihan masih takut pakai Google ya. Dan sekarang ini juga banyak pertanyaan ya teman-teman. Apa sih Mbak Yanti rahasianya bisa disayang mertua? Sebenarnya itu nggak ada rahasia-rahasiaan ya, terutama itu kita perhatian dan mengerti aja sih gimana nyorteni wong tuwe. Kayak aku ya, setiap pagi ya seperti biasanya bilang selamat pagi mama, cium kanan cium kiri itu biasa banget. Dan sebelum tidur itu ya selamat malam, selamat tidur bonanit ya, kalau bahasa Cimi itu selalu cium kan, cium pipi kanan cium pipi kiri, dan kemanapun itu aku selalu izin teman-teman. Dan apa lagi ya, pokoknya saling pengertian aja ya, sama mertua itu sangat pengertian banget. Dan yang kedua itu yang terpenting, anaknya diopenin malih lemu bahasa Jawa. Yang penting itu suamiku itu aku urus dengan baik, dan makin gemuk ya suamiku juga. Dan ya begitulah, yang penting kita saling mengerti sih gimana sih nyorteni orang tua itu. Yang penting kita sayang dari hati, pasti mereka akan menyayangi kita juga dari hati teman-teman. Jangan apa ya, oke aku malah bingung. Oke, dilanjut lagi ya teman-teman. Dan yang disukai mertua dari aku itu karena aku itu cekatan teman-teman, katanya itu apa-apa tuh cepet dan cepet bersih gitu ya, kayak ya nggak usah dibersihin lah seumpama gitu ya. Tapi itu aku nggak bisa bilang iya, tapi dia kemana itu aku langsung bersihin cepet-cepet kayak gitu. Biasa ya teman-teman, karena aku sejak dulu itu kan kerja sebagai pembantu TKW dulu, jadinya udah kebiasaan, nggak bisa yang melihat. At the roundabout, take the first exit onto Carretera de Plumos. Aku pakai Google ya untuk menuju ke San Valio de Guisos. Jadi mertua aku tuh nggak awas sayang banget sama aku karena aku tuh ya cekatan, pengertian lah, dan nggak canggung aku itu nanya apa aja itu aku nggak canggung. Wah cantik banget, nanya apa itu nggak canggung. Aduh, ini sambil ngobrol-ngobrol karena kan biar cepet ya teman-teman ya, biar nggak capek. Lihat, aku lihatin ya keindahan kota. Ini kota Sagaro Masian, San Valio itu ada masih sebelahnya. Oke, aku tunjukin aja ya teman-teman. Lihat, cakep banget ya kota San Sagaro ini Masian. Tuh ada tulisan Exit the roundabout onto Carretera de Plumos.
Sekarang ini sore ya teman-teman, sore jam 4. Kalau di sini siang, di sini jam 4 sore itu termasuk siang. Panas banget, masih panas ngenteng-ngenteng teman-teman. Oke, dan lagi aku itu perhatian sama mama mertua saya ya, seandainya aku kunjung ke rumah mertua, entah apa itu kesukaannya dia itu aku bawain, walaupun makanan sekecil apapun itu aku bikin sendiri gitu ya. Padahal itu aja udah seneng banget orang tua itu diperhatiin hal-hal sepele teman-teman. Dan aku selalu kalau ke rumahku ya, selalu mau tak masakin apa, pengen apa, itu aku selalu tanya. Jadi mertuaku itu merasa aku itu perhatian banget. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Oh, banyak pertanyaan lagi. Mbak Yanti, sekali-kali mau ngobrol-ngobrol sama mertuanya dong. Jangan dibikin bengong aja, cuma sedikit-sedikit di video. Oke, sebenarnya aku itu mau banget ya, mau banget. Tapi kita kan harus perhatian juga ya sama orang tua, karena mertuaku itu kalau di depan kamera apalagi tak tanya-tanya itu nervous katanya. Jadinya aku harus ngerti dong, harus perhatian sama apa mama saya. Kalau dia nggak comfortable ya aku nggak lakuin, kayak gitu. Jadinya nggak mungkin lah aku memaksakan kehendak diri sendiri ya teman-teman. Oke, lihat masih panas banget. Oke, kita lanjut aja ya, nanti ingat lagi apa ya rahasianya. Gak ada rahasia, tapi inilah yang terjadi pada diriku. Ih, bagus banget ya. Lihat bunga-bunga di pinggir jalan, biar hijau. Lihat dulu. Cakep. Panasnya, ya Allah. Sagaru. Bunganya cakep banget teman-teman, di pinggir-pinggir jalan sampai sono berbunga semua tuh. Ini kayak rumah rusun ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu keadaan Sagaru itu kayak apa. Ini jalan-jalan mengkis-mengkis juga teman-teman, karena aku tuh lama nggak jalan juga ya. Jalan cantik banget bunga-bunganya. Let's go. Jalan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya kan teman-teman, gak perlu dibikin ribet, hidup itu cuma sekali. Jadi dibikin happy aja. Apa benek, ih pak kersek. Ih, cakep banget bunga-bunga nih. Oh, tak lihatin di sana, cakep banget lebih. Wow, itu rumah hijau banget sampai biru. Ya, cakep. Gak terasa aku udah sampai bundaran nih teman-teman. Berarti kurang 20 menit lagi, kurang separuh perjalanan. Habis dikintilin orang teman-teman, dikira masih sendiri apa ya. Di sini tuh body kecil kayak kita ini banyak yang disukai. Gemes aku, tapi takut teman-teman, makanya aku jalannya lebih cepat tadi sampai keringetan. Oke, sekarang hampir nyampe 9 menit lagi. Perjuangan banget ya mau upload video aja. Akhirnya kurang 3 menit lagi teman-teman. Nih sudah nyampe kafe-kafe. Sebentar lagi nyampe yang selalu aku buat upload video. Akhirnya udah sampai di sini. Aku nge-es krim aja lah, soalnya haus banget. Nge-es krim dulu ya teman-teman, karena panas banget sambil upload video. Es krim sudah, sekarang ini tuna sama orange juice. Begini nih kalau mau ngupload video harus lama-lama di kafe dulu.
begini teman-teman, cara ngupload video itu harus lama-lama di kafe ini. Orange sama tuh nih nak. Kalau nggak makan kan ya nggak enak ya, cuma ngupload video. Oke teman-teman, sekarang kita bayar, habis itu pulang, anak-anak sudah nunggu, ini udah jam 8 dan sudah selesai ngupload. Lihat, kalau cewek itu lihat baju-baju itu seneng banget, cuma 9 euroan. Lihat, ini sampai pantai, sekarang kita mau pulang ya teman-teman, karena anak-anak pasti sudah menunggu. Pantainya lihat, banyak orang telanjang bebas. Enggak sih, masih baju renangan. Oke, teman-teman, sampai ketemu di next video aja ya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan see you di next video. Bye-bye, love you all. Jadi kangen anak-anak di sinian. Ini pelabuhan ya teman-teman. Bangunannya indah ya teman-teman. Turn left onto Cardiff. Hotel bintang 3, teman-teman. Keren ya. Kira-kira apa ya ini, teman-teman ya? Kayak bence tapi bukan. Banyak banget dinding-dinding bunga. Lihat teman-teman, lucu ya ini tanamannya. Kayak kenikir. Kok kenikir sih, kayak apa ya? Kacang tapi bukan nih, ini tanaman. Aku mau keluar kota 2 hari kerja. Istriku tercinta tinggal di sini sama mama dan anakku Lanang. Lihat anakku Lanang masih tidur. Ini pagi sekali teman-teman. Maaf HP-kan karena masih tidur semua. Papa está bas. Ame sutkis. Está bas. Papa bawa. Mama ke cuarto. Pamitan sama mamanya. Oke, hati-hati. Udah di bawah. Biasaan. Lagi. Ola. Ya. Si. Lagi main sama neneknya. Oke, karenyu udah main. Udah main di park sama Abi ya? Unora. Sana tumbukan. Isi. Very good the mall. Mall. Ayah, ke sana lagi. Kamu stas mama. Beto tuh. Kan sana dah. Isi. Portable. Isi. Erik sama Alex sama neneknya.
Ayo, bawa apa tuh? Bawa apa tuh? Pistol, oke. Si, si. Lagi main sama neneknya. Oke, Karenyu, udah main di park sama Abia. Unora. Sana tumbukan. Isi. Dari kunda mola. Mola. Ayah, kesana lagi. Kamu stres mama. Betul tu. Asy. Se porta bene. Asy.